Prabowo bertemu Putin meski belum dilantik presiden. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai pertemuan presiden terpilih RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai sinyal kerjasama kedua negara akan terus berjalan. Menurut Juwana, penerimaan Putin untuk Prabowo tak bisa dianggap biasa karena level jabatan Prabowo dan Putin saat ini berbeda. Prabowo hanya sebagai Menteri Pertahanan, sedangkan Putin adalah Presiden Rusia. Karena Pak Prabowo ini belum jadi presiden, beliau baru jadi presiden terpilih, memang statusnya sebagai Menhan, tapi diterima oleh Putin, ujar Juwana kepada Kompas.com melalui telepon, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa Rusia ingin sekali bekerja sama dengan Indonesia, dan Presiden Putin langsung menerima, bahkan berbincang dengan Pak Prabowo, sambung dia. Hal kedua yang dibaca Juwana dalam pertemuan tersebut adalah bentuk inisiatif Prabowo sebelum resmi menjabat sebagai Presiden RI. Saya melihat ini merupakan inisiatif Prabowo untuk memastikan setelah dilantik, hubungan kita dan Rusia dan beberapa negara yang dikunjungi ini akan tetap berjalan dengan baik, tuturnya. Yang dilakukan Prabowo ini dinilai bukan hal lumrah. Sebab, menurut Juwana, kunjungan kenegaraan dan bertemu pimpinan negara biasanya dilakukan seorang presiden setelah dilantik. Tetapi, ini kan inisiatif awal untuk meyakinkan mitranya bahwa Indonesia akan tetap melakukan kerjasama. Mungkin juga untuk memastikan apa yang dilakukan Pak Jokowi hari ini akan diteruskan oleh Pak Prabowo, imbu dia. Sebelumnya, Prabowo menyambangi Putin di Moskwa, Rusia, pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan selamat kepada Putin karena terpilih kembali menjadi Presiden Rusia. Prabowo juga menyampaikan beberapa hal, mulai dari tawaran kerjasama bidang energi, pendidikan, hingga pariwisata.